kehilangan teman seperti Ucup. Ya udah, kamu yang sabar ya. Semangat. Thank you, Kak. Halo, Mi. Mami. Kalau Mi. Benar, Pak. Kami juga sulit melakukan penilaian. Karena mereka tidak mengeluarkan semua energi dan skill mereka. Terkadang kalau menyangkut soal keluarga, saya juga suka ngedrop, Pak. Ya, perhatian semuanya anak-anak. Saya kasih waktu kalian 15 menit. Ya. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk, ya terserah kalian, untuk telepon keluarga kalian, untuk video call keluarga kalian. Ya. Walaupun itu hanya sekedar hanya menyapa atau minta doa. Terserah. Tapi lakukan. Jangan sampai tidak. Jelas ya? Jelas. Ya, silakan. Cang cimen, kacang panci permen. Mau nggak? Ya, mau jajan sambil nunggu kendaraan, ya? Terima kasih. Air juga ada, Pak. Tolong, Pak, buat pelari saja. Dagang saya lagi sepi. Maksa, ya. Terus, sama ini. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Cang cimen. Telepon ibu lagi, Mang. Telepon sekarang udah aktif. Semuanya. Nomor yang ada di sini sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Cobalah beberapa saat lagi. Masih nggak aktif, cu. Mami doain Oci ya. Oci kangen banget sama Mami. Halo, mamaku tercinta. Kangen kali aku loh, Ma. Apalagi itu, Pak. Mie gomak buatan Mama itu. Mantep kali itu, Ma. Pakai sambal kacang. Sayur lontong. Itu udah mantep kali. Betul-betul mantep, Ma. Woi. Lu bisa gak sih gak usah berisik? Kata nyokap gue suara lu lebih gede dibanding suara gue. Kangen kali aku, Ma. Aduh, Mamae. Yang tanya saya di sini tuh ada apa beda atau tidak? Seneng banget ya ngeliat anak-anak udah bisa happy lagi. Oh ya, kamu nggak nelfon orang yang kamu sayang gitu? Ini mau. Kamu ngapain nelfon aku? Kamu salah pencet tuh. Aku nelfon kamu ya karena aku sayang sama kamu. Nggak peka juga. Leni. Hai, Kak. Dari tadi saya perhatiin, kok kamu nggak nelfon siapapun? Enggak, Kak. Papa mama saya kan masih muda. Mereka juga sehat. Jadi saya nggak perlu khawatir. Cuman, saya sedih aja, Kak. Kehilangan teman seperti Ucup. Ya udah,
kamu yang sabar ya. Semangat. Thank you, Kak. Halo, Mi. Mami, kalau misalnya Topan udah di karantina, Mami bakal sering kunjungin Topan nggak? Katanya kan nanti Rabu latihannya setengah hari, Sabtu setengah hari, terus Minggu liburnya full. Kamu kan bisa pulang, sayang. Kamu harus tetap semangat loh di sana, ya? Iya, Mi. Sayang, kamu mau ngomong sama Papi? Ini ada Papi loh di sebelah Mami. Pi, ini Topan. Udah lah, Mi. Mami gak ngeliat apa Papi lagi sibuk. Lagian anak kita gimana sih? Lagi latihan aja masih sempet-sempetnya nelfon maminya. Anak mami banget. Kalau gitu gimana mau lolos masuk Tuna Sakti? Kenapa sih Papi tuh dari dulu selalu mandangin gue sebelah mata? Gak pernah nanyain masalah gue. Kerjaannya nuntut gue harus berprestasi mulu. Terlambat 1 jam. Kita tungguin ya. Iya, Mak. Ibu, Cuk. Angkat, Bang. Assalamualaikum, Ci. Waalaikumsalam. Gimana? Alhamdulillah, Kang. Kang Dadang masih bisa diselamatkan. Ci, sekarang mah saya mau Ucup lagi nunggu bis. Mau anterin Ucup balik ke kampung. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Cup. Alhamdulillah, Cup. Bapak udah lewat masa kritisnya. Ucup kan mau pulang, mau ketemu Bapak. Kalau saran Ibu, Ucup jangan pulang dulu. Tapi Bu Ucup teh mau pulang, Ucup mau ketemu Bapak. Cup, kasihan Kang Jaya. Kalau harus bolak-balik Jakarta kan jauh, Cup. Belum lagi teh harus ngeluarin ongkos dan lain-lain. Ibu teh nggak mau kalau Kang Jaya tuh sampai harus minjem-minjem uang. Apalagi pakai uang untuk keperluan istrinya. Tapi Bu... Cup, pokoknya apapun yang terjadi, Ucup jangan bikin beban sama keluarga Kang Jaya ya. Iya, Bu. Cup, udah dulu ya. Salam untuk keluarganya Kang Jaya sama istrinya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cup, udah tuh, Cup. Jangan nangis terus, Cuk. Jangan sedih. Memang sekarang teh kita nggak pulang kampung. Tapi Pan, kalau Mama nggak ada duit nih, Mama transfer, ya. Bantuan Bapak, gitu ya. Jangan sedih terus, Cuk. Itu tidak kuat, Ma. Udah, Cuk. Kamu mau sedih, kamu mau bahagia, kamu tewa apapun juga. Masih Mama kemarin, ya. Cuk, saya udah kayak anak Mama sendiri. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
si Dadang teh masa kritisnya udah lewat, makanya kita nggak jadi pulang kampung. Mami teh kenapa? Masih ngambeknya?